Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar Safari Ramadan buka puasa bersama di Masjid Jami Baitul Mutakin, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo. Kegiatan dihadiri langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim di Kelurahan Kalisari. 100 tahun ini bukan baru kali ini, seringkali kebetulan sampai Ramadan sambil kita bertemu dengan ulama, para kiai, sambil menyantun anak yatim dan para warga di sini. Tentunya bulan yang penuh keberkahan ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Sambil saya melihat 10 hari terakhir warga saya kira-kira seperti apa di masjid. Jadi setelah ini saya akan ke Ciracas tarawih di sana. Pesan pertama, saya ucapkan terima kasih, apresiasi. Kita kemarin baru pesta demokrasi, warga semua bisa menjaga keamanan, kesatuan, persatuan, beda pilihan, tapi tetap kita Jakarta Timur harus jaga dengan baik. Yang kedua, saya bersyukur sampai hari ini mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti tawuran. Yang kedua, pesankan DBD sedang tinggi sekarang kan, terutama di kawasan Pasar Rebo ini. Jadi saya harapkan para kiai, para tokoh masyarakat, ambil andil samalah, berikan sosialisasi, pemahaman pada masyarakat, agar semua cumantiknya PSN seminggu dua kali sesuai dengan Insekda, ya, yang baru diterbitkan, Selasa dari Jumat, betul-betul secara selektif PSN-nya, agar wabah jentik nyamuk ini akan berkurang. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Timur melaporkan.